Soalan yang pertama. Sembahyang berjemaah bersama imam, ada makmum perbuatan dulu dari imam, apakah sah sembahyang bersama imam atau bagaimana hukumnya? Okey. Soalan pertama, makmum dia dulu dari imam, batal atau tidak sembahyang makmum? Hukum mendahului imam satu rukun dengan sengaja adalah haram dalam mazhab Syafi'i, tapi tidak batal. Yang batal dua rukun. Imam belum lagi rokok, dia sudah iktidal. Faham lagi? Kalau imam belum rokok, dia rokok dulu, haram. Kenapa? Kerana sunnahnya, perintah syaraknya, ikut Nabi. Bukan potong Nabi, Nabi ikut dia. Faham lagi? Ha. Kita sembahyang berjemaah untuk apa? Untuk kita ikut imam. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Dalam hadis sebut, dijadikan imam supaya kita ikut dia. Baca dalam hadis yang lain, iza kabbaral imamu fakabbiru. Bila imam sudah takbir, maka kamu pula yang takbir beramai-ramai. Wa iza raka'a farka'u. Apabila imam telah rakaat, Allahu akbar, farka'u. Kemudian daripada itu, kamu pula rakaat beramai-ramai. Wa iza sajada, apabila imam telah turun sujud, Allahu akbar, itu sajada, itu PL madhi, imam sujud dulu. Kalimatul dalat ala makna hadasin madha, kalimah yang menunjukkan maknanya sudah kejadian, sudah berlaku. Okey, Allahu akbar, fasjudu, maka kamu pula ramai-ramai turun sujud. Jadi imam rakaat, Allahu akbar, kita pula Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu betul. Okey. Ni dah imam tengah rakaat, belum apa-apa dia sami'allahu liman hamidah. Tu imam pula sami'allahu liman hamidah. Hak mana seko imam ni? Orang tengah sujud nak duduk tayat, dia duduk dulu Allahu akbar. Faham? Tebang-tebang dengan amal, dulu pada imam, akhirat kat lagi, pala tukar, boh pala keldai. Kenal tak keldai? Dalam cerita tu, dalam TV, cerita Natang. Kenal? Eh? Ha. Nabi kata, ala yaqabul ladhi yarfa'u raksau qablal imami ayyuhawilallahu raksau raksal himari yawmal qiyamah. Takutlah orang yang suka angkat kepalanya dulu dari imam, Allah akan tukar kepalanya hari kiamat, kepala keldai. Okey? Ha, jadi satu potong satu rukun tak batal, berdosa. Kita semayang nak cari pahala, dia boleh dosa. Kalau tersalah, dimaafkan. Faham? Jangan awak gaduh ke, gila nak jadi imam ke, guna.